Alina Oktarani kaget, Vicky Prasetyo akui temui pedangdut H-1 menikah. Dilansir dari suarabekasi.id. Rahasia Vicky Prasetyo terbongkar, Vicky Prasetyo hilang selama 5 jam untuk menemui seorang wanita tanpa sepengetahuan Kalina Oktarani satu hari sebelum menikah pekan lalu. Rahasia Vicky Prasetyo bertemu pedangdut itu dibongkar Raffi Ahmad. Vicky pun mengakui kalau dia bertemu dengan pedangdut Gina Yopi. Rahasia Vicky Prasetyo terbongkar di hadapan istrinya Kalina Oktarani. Tepatnya ketika pasangan tersebut hadir dalam acara Opera Van Java atau OVJ yang ditayangkan kanal YouTube Trans7 Official berjudul Panas, Raffi versus Vicky saling bongkar rahasia, saling serang, Opera Van Java 19 Maret 2021 Part 3. Waktu hari Sabtu atau menikah hari Jumatnya, bener gak sih Vicky pernah ngilang di venue? Jumatnya ada yang hilang gak 5-6 jam? Tanya Raffi Ahmad ke Kalina. Iya, aku gak boleh ikut, jawab Kalina Oktarani. Raffi kemudian langsung bertanya ke Vicky Prasetyo dalam game bernama Setuju Celong itu. Setuju kan lo yang tadi Kalina ada penjelasan satu hari lumayan rapat ke Cibubur ke Raffles. Blok apa? Penyanyi dangdut, tanya Raffi Ahmad. Vicky Prasetyo langsung mengejar Raffi Ahmad. Dia kemudian terlihat ingin membantah hal tersebut dengan menenggak sebuah minuman. Namun Vicky Prasetyo pun mengakui perbuatannya itu. Saya setuju, ya nama artis itu memang biduan. Di rumah Raffles ya, saya harus ngomong dan harus jujur. Dia adalah Gina Yopi, ujarnya. Mendengar pengakuan Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani nampak kaget. Kendati demikian, Vicky Prasetyo mengaku bertemu hanya untuk meminta pedangdut tersebut bernyanyi pada acara pernikahannya. Tapi aku nggak ada kepentingan apa-apa selain meminta dia menyanyi di pernikahan kita, jelas Vicky ke Kalina.